Oke, sekarang kita bahas nomor 10. Balok bermassa 2 kg. Nah, ini gambarnya belum ini. Ada gambarnya ini harusnya. Balok bermassa 2 kg. Nah, ini gambarnya menyusul. Nah, ini dia. Balok bermassa 2 kg, ya dah. Berada di atas lantai licin seperti pada gambar di bawah. Balok ditarik dengan gaya F sebesar 25 Newton membentuk sudut 37 derajat. Ingat ya, kalau sudut 37 derajat ini pasangannya dengan 53. 37, 53 ini membentuk triple Pythagoras. Depannya 37 ini 3, depannya 53 adalah 4 dan miringnya adalah 5. Ini penting. Ya. Nah, terhadap arah horizontal setelah berpindah ke kanan 2 meter usaha. Nah, ke kanan di sini bendanya berpindah sejauh 2 meter. Ya, di sini sejauh 2 meter. Kita tahu W sama dengan F kali S, tapi F yang digunakan adalah Fx ya, karena berpindahnya ke kanan, bukan yang ke atas. Sama dengan Fx dikali S. Fx itu berapa? Ingat kita pakai di sini Fx, kita pakai Pythagoras. Ya. Jadi kalau ada seperti ini, di sini adalah F, di sini adalah Fx. Ya. Maka pakai cos ya, karena Fx itu di samping. Maka cos 37 adalah cos sami. Sampingnya adalah Fx, miringnya adalah F. Maka Fx adalah F cos 37. F-nya adalah 25, ya kan? Cos 37 kita pakai sudut ini, cos sami samping dibagi miring. Sampingnya adalah 4, miringnya adalah 5. Ini kalau kita coret, ini dapat 5, 5 kali 4 adalah 20. Kita masukkan ke sini 20, S-nya 2 meter. Jadi di sini adalah 40 joule. Dan jawabannya adalah yang B.